kan. Provinsi Sumbar saat ini dalam acara pelantikan Wali Kota Padang Hendy Septa dan penanggung jawab PJ Bupati Solok Herina Fiardi. Pelantikan ini digelar di Auditorium Gubernur Sumbar. Keduanya dilantik oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi. Nah, saat ini tengah ada sambutan dari Pan Pusat, yaitu dari Zulkifli Hasan. Oleh karena itu saya berharap pertama yang kita padang dan juga saya kita tidak minta apa-apa melaksanakan dalam sungguh-sungguh karena wali kota cuma satu, sekolah kadang cuma satu nggak ada duanya. Oleh karena itu dia bapaknya semua cuma terbaru umur itu cuma satu nggak ada dua. Oleh karena itu butuh bantuan besar besar untuk memenuhi seluruh kebutuhan perilaku gubernur wali kota bupati aparat sesuai dengan tadi yang disampaikan asas-asas kemanusiaan keadilan kesetaraan tidak boleh membedakan satu dan yang lain. Yang sampai wali kota bupati disorientasi orientasi jelas menuju di sebuah kembang kita harus menembar ke seluruh desa Indonesia di bagian yang saya sumpah yang pertama. Yang kedua tentu sebagai orang yang beragama Allah jelas itu tadi sempat baca surat Al-Mulk Al-Mulk wali kota itu semua itu ini diperintah diuji diuji agar kita melakukan yang terbaik. Nah, ini adalah manajer di depan auditorium Gubernuran Provinsi Sumbar. Ini adalah ucapan selamat kepada Hendy Septa sebagai Wali Kota Padang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!